Tuhan bersamamu dan juga bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami mengarahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitannya yang mulia. Sudah dekatlah hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan angkuhnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu para malaikat memuji keagunganmu dan selamanya berbahagia di hadiratmu. Maka perkenankan kami juga turut memujimu dan sehati sesuara kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, khususnya mereka yang meninggal pada hari-hari yang amat menderita ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh Penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Engkau Putra Tunggal-Nya. Kami dengan rendah hati berdoa kepada-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus, semoga selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu.